Kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Nah, kita akan review untuk NMR71 ya. Ini style Sulawesi dan di sini sudah muatannya sampai tinggi ya, atau terpal gayor seperti ini. Nanti kita akan review untuk modnya. Oke, langsung aja. Kita cek ya untuk nyala lampunya. Nah, seperti ini ya, sampai ke atas-atasnya nyala ya, dan untuk wiper di sini aktif dua-duanya. Untuk buka pintunya sama nih ya, kebuka nih pintunya kanan kirinya. Oke, langsung aja kita cek untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia nih kepala truknya ya, bisa diangkat. Nah, seperti ini. Untuk animasi yang kedua, untuk menghilangkan bumper ya, bagian depannya tuh ya yang agak menonjol ke depan banget. Oke, dan untuk animasi yang ketiga ini, nah ini dia ini pengaman samping kanan kirinya, dia bisa dilipat ya seperti ini. Oke, kita masuk ke area kabinnya. Nah, ini dia. Untuk kabinnya udah mantap ya di sini ya. Sudah full sound system di sini. Langsung aja kita bawa jalan ya. Sambil nanti kita akan cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa untuk motorboxnya sendiri. Oke, kita keluar dulu dari sini ya. Kita lewatin aja nih pojok, biar enggak ini ya, enggak takut nyangkut. Oke, kita pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah, seperti ini kita lihat. Iya. Kita coba lagi ya. Sambil kita cek-cek aja. Oke, awas hati-hati. Nah. Di sini untuk suspensinya udah mantep ini ya, bisa kalian sendiri. Untuk suspensinya udah mantep nih, oh, mentul-mentul. Nah, untuk remnya juga pakem ya, dan di sini untuk kepet di belakangnya itu yang gede ya, bisa goyang-goyang ya kalau kita rem seperti ini. Oke, okay. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, jadi buat teman-teman ya yang download mod truknya langsung aja cek link yang saya sudah sediakan ya di bawahnya ya. Ini modnya gratis ya, kalian tinggal download secara gratis ya, lalu kalian coba sendiri seperti apa ya keseruannya. Dan untuk kecepatan di sini truknya sedang ya, dia nggak terlalu kencang banget. Untuk tarikan awalnya ini agak sedikit berat, tapi kalau sudah jalan ringan ya. Emang seperti ini untuk reelnya ya, jadi rekomend ya buat kalian, wajib nih kalian download nih ya. Ditambah lagi untuk dashboardnya sudah full color ya nih di sini. Nah, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih yang sudah like, juga komen, subscribe juga. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain, biar nanti kalian gak ketinggalan kalau saya upload ya video-video terbaru tentang busit di jam berapa aja dan kapan aja ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan ya langsung aja taruh pertanyaan di kolom komentarnya, nanti saya usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih.